Assalamualaikum, Sayang Mbak Yu. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sudah 2 minggu lebih, satu mendapatkan firasat yang tidak nyaman. Kalau saya sampaikan, saya takutnya orang gelisah, panik. Kalau tidak saya sampaikan, nanti kalau memang benar-benar terjadi, saya juga akan lebih bersalah lagi. Hidup mati manusia sudah ada yang ngatur sesuai skenario Tuhan. Kita sebagai manusia harus lebih baik lagi. Saya minta maaf bila di luar saya tidak nyaman dengan terawangan saya. Semoga apa yang saya ungkapkan bukan untuk menghalangi Tuhan, tapi untuk saling mengingatkan sesama manusia. Sehat semuanya, salam rahayu dan